Oke. Bang, mungkin hari ini seperti apa sidang perdananya setelah mediasi? Sidang perdana setelah mediasi, ya. Betul, hari ini sidang perdana setelah mediasi. Jadi tadi sudah ditetapkan jadwal-jadwal ya, karena ini sistemnya e-court sekarang, ini mediasi. Sehingga karenanya pengadilan menetapkan jadwal-jadwal untuk agar pemberkasan pengajuan dokumen persidangan itu diajukan secara online melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Nah, hari ini tadi sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya gitu ya. Tanggal-tanggalnya jawaban dari tergugat itu tanggal 13. Kemudian dilanjutkan agenda replik dari kami penggugat tanggal 20 Desember, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan duplik tanggal 27 Desember, kemudian dilanjutkan di pembuktian, ya, kita mengajukan bukti-bukti semua tanggal 3 Januari dari penggugat dan dari tergugat tanggal 10 Januari. Ya, jadi karena konsekuensi dari sistem Mahkamah Agung sekarang e-court, semua perkara juga demikian gitu ya, nggak hanya perkara ini saja. Jadi semua diajukan secara online. Okay. Jadwal-jadwal nanti tanggal 3 kita pembuktian, itu yang paling penting. Kita ajukan semua bukti-bukti terkait semua yang menjadi dalil kita dalam perkara ini gitu ya, termasuk bukti cat, bukti video dan lain-lain, itu semua tanggal 3. Nah, mungkin nanti di bulan Januari juga baru majelis hakim akan come up dengan putusannya gitu. Tapi Bang, nanti ada rencana mungkin membawa dia atau Mas Reza bakal datang lagi atau akan dihadirkan lagi? Tidak perlu lagi, karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, mereka hanya wajib hadir pada saat mediasi saja. Selebihnya sudah dikuasakan ke kuasa hukum. Tadi bukti-bukti chat, foto dan video itu apakah terkait yang isu-isu perselingkuhan? Ya, semua terkait sama apa yang menjadi dalil gugatan kita, diantaranya itu. Bang, mungkin tadi di salah satu jadwalnya ada pemeriksaan soal saksi nggak? Ada, pasti. Itu tanggal berapa ya? Pasti ada saksi, nanti sekitar di Januari juga. Oke. Di tanggal 3, setelah tanggal 3. Sejauh ini sudah diatur kan siapa yang saksi bakal dihadirkan? Sudah ada. Nanti namanya kita akan sampaikan pada saat hari sidangnya ya. Tapi orang tua Wendy atau Mas Reza bakal dihadirkan juga atau tidak? So far bukan orang tua. Berarti ada kemungkinan kerabat? Iya. Oke. Kalau misalkan ini sendiri ada sampai saat ini ada pembicaraan apa sih Bang? Untuk persidangan? Iya. Untuk misalkan prosesnya, pesannya mungkin atau gimana? Soal persidangan ini? Nggak ada sih, kita tetap berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kita ikutin prosesnya karena ini adalah pengadilan, kita menghormati proses hukum acara di pengadilan. Ya sudah, kita ikuti saja sampai dengan akhir, nanti putusan sekitar di bulan Januari lah kira-kira. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru.